طيب. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kita dimudahkan dengan segala rahmat dan inayah dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Khudasa Ta'udhimil Ain Karya Syekh Sari Al-Usaymi Hafidah Allah Ta'ala. Dan kita insya Allah akan memasuki kepada simpul yang ke-15 maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat amin amin ya rabbal alamin qala al taala al ma'kidul khamis asyar simpul ke-15 itu simpul ke-15 dari simpul-simpul pengagungan pengagungan ilmu barang siapa yang melaksanakan simpul-simpul tersebut dan istiqomah di atasnya maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan pula dia untuk berjalan di atas jalannya para penuntut ilmu sehingga dia bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. simpul ke-15 itu adalah raddu ila ahlihi, mengembalikan permasalahan yang pelik kepada kepada ahlinya. Mengembalikan permasalahan yang pelik kepada kepada ahlinya. Sehingga di sini dalam permasalahan mengembalikan permasalahan yang pelik yaitu di simpul yang ke-15 ini di simpul yang ke-15 ini adalah kita berbicara tentang bahwa bagaimana tuntunan tuntunan seorang penuntut ilmu yaitu seorang santri dalam bersikap dalam bersikap bersikap ketika ada isu-isu atau masalah-masalah yang sifatnya itu adalah pelik. Ya kan pelik dia. Masalahnya enggak gampang atau mungkin di tengah masyarakat masalahnya itu adalah kontroversi. Ya kan kontroversi atau misalnya mengundang perdebatan mengundang perdebatan. Perdebatan. Maka dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini, maka di dalam simpul yang ke-15 ini, kata penulis Hafizullah Ta'ala, Raddu muskirihi ila ahlihi. Kita kembalikan masalah-masalah yang ini, masalah yang pelik, masalah yang susah, masalah yang mengundang kontroversi dan perdebatan. Kita kembalikan kemana? Kita ikut ulama. Kita ikut Oh, ulama. Dan ulama yang dimaksud di sini dan ulama yang dimaksud di sini adalah yang diakui. Diakui keulamaannya. Keulamaannya. Dalam artian diakui semua pihak. Jadi jangan eh, ketika ada isu-isu masalah atau kontroversi perdebatan, kita justru Bukan kembali kepada ulama, tetapi kepada kepada yang hmm. ya bukan ulama gitu. Atau mungkin ustad-ustad, ya kan dia bilang wah ini adalah ustadz kibar, ustad luar biasa. Iya menurut antum luar biasa, tapi menurut yang lain sih biasa aja. Ya kibar menurut antum, tapi menurut yang lain enggak tuh jejak keilmuannya dia biasa aja. Enggak pernah belajar kemana-mana, katanya cuma di perpustakaan aja. Nah, Maka yang seperti ini bukan ulama, bukan uh, bukan apa ya, bukan rujukan yang kita kembali kepadanya. Karena rujukan yang kita kembali kepadanya itu adalah ulama yang diakui keulamaannya baik oleh lawan, ya kan, baik oleh kawan maupun lawan, diakui keulamaannya. Misalnya Syekh bin Basrohimahulat ta'ala itu diakui keulamaannya baik oleh siapapun, baik kawan maupun lawan itu mengakui bahwa Syekh bin Bas dia memang ulama. Ya kan ulama-ulama kibar di Saudi, ya kan? Yang jelas gitu. Maka ini diakui keulamaannya baik oleh kawan maupun lawan sehingga diakui keulamaannya yang diakui keulamaannya oleh berbagai macam pihak inilah yang menjadi menjadi rujukan kita jadi jangan Uh, ulama yang ya dalam jangan ulama gitu dalam tanda kutip ulama menurut antum atau ulama menurut kelompok antum atau ulama menurut uh, afiliasi antum tetapi menurut afiliasi yang lain nggak pernah dengar gitu ya kan ketika disebut namanya start antum tahu syekh fulan nggak Syekh Fulan ini luar biasa begini 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 begini. Tapi ternyata bagi kelompok lain, bagi afiliasi lain, Gak tahu anak baru dengar itu namanya Syekh Fulan siapa ya beliau oh beliau ini luar biasa start pengajar di masjid Nabi pengajar di masjidil Haram iya pengajar di masjidil Haram pengajar di masjidil Nabawi itu memang luar biasa tetapi nggak semua pengajar di situ itu diakui keulamaannya oleh kawan dan lawan gitu bukan berarti mereka buruk ya nah, jadi anak nggak 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 bilang eh, kalau nggak diakui oleh lawan, oh berarti orangnya buruk. Enggak, tapi kita di sini harus mengetahui standar yang menjadi rujukan kita. Gitu. Ya Alhamdulillah mereka semua baik. Yang namanya bisa mengajar di Masjid Nabawi masa jelek? Enggak mungkin. Pasti bagus. Yang bisa mengajar di Masjidil Haram enggak mungkin sembarangan orang. Pasti bagus. Tetapi kita naikin standar kita ketika ada isu-isu masalah yang seperti ini maka standarnya bukan cuma sekedar pengajar di Masjidil Haram, bukan sekedar Ustadz Kibar, bukan sekedar uh, Syekh terkenal, enggak. Yang kita jadikan standar itu adalah ulama yang diakui oleh keulamaannya baik oleh kawan maupun lawan. Nah, di sini yang menjadi menjadi tolak ukur barometer kepada siapa kita. Uh, ya kita bisa dibilang kalau kata orang Jawa dereknya derek siapa nih ngikutnya ngikut siapa seperti itu dalam permasalahan-permasalahan kontrol kontroversi berkata mu'alif ala min jadi orang-orang yang mengagungkan ilmu itu selalu menyerahkan urusan urusan apa urusan-urusan pelik dahaqinatihi waljahabidati ya kan urusan-urusan yang susah ya kan urusan-urusan yang susah itu kepada para ulama yang luar biasa yang jenius ya artinya ya ini merupakan ungkapan bahwa memang ulama yang diakui keulamaannya ulama yang diakui keulamaannya lihal muskilati pada permasalahan-permasalahan yang yang pelik. Wala yu'arridu Dan dia tidak memberanikan diri untuk ngejawab atau untuk memiliki pendapat-pendapat sendiri atau memiliki pendapat-pendapat nyeleneh atau memiliki pendapat-pendapat yang justru berbeda dari pendapatnya para ulama. Ayah yang seperti ini jangan sampai kita justru malah memiliki pendapat yang yang justru berbeda dari dari pendapat ulama ulama kibar gitu. Khaufan minal qawli ala Allahi ilm. Kenapa sih kita harus gitu? Kenapa sih harus kita nderek ulama yang diakui keulamaannya? Ya karena kita takut jangan-jangan kita memiliki pendapat, jangan-jangan kita memiliki pemahaman atas agama Allah Subhanahu wa taala ternyata pemahamannya salah. Atau bahkan memiliki qaul memiliki pendapat yang itu didasari bukan di atas ilmu. itu wal iftirai aladin atau bahkan jangan-jangan kita membuat kedustaan atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bilangnya haram, ah, hukum ini adalah haram. Mutlak haram. Bahkan secara PD-nya kita bisa bilang gitu, mutlak haram. Ternyata pas dicek-cek segala macam fikih ya kan di kitab-kitab fikih, kitab-kitab uh, misalnya empat madhab sekalipun nggak ada empat madhab yang bilang haram, bilangnya makruh. Nah, itu kan berarti iftiro ala din, ya kan? Membuat kedustaan atas agama Allah subhanahu wa taala, membuat kedustaan atas agama Allah subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita permasalahan disimpul ke kelima belas ini. Fahuwa yakhafu sakhtatar rahman qabla asul As pohon, nah, terkadang yang namanya para ulama yang diakui keulamaannya itu, mereka akan tergabung dalam sebuah organisasi pemerintah, ya kan, ulama yang diakui keulamaannya itu tergabung oleh eh, organisasi pemerintah. Nah, ter terkadang eh, ada ya bisa dibilang eh, ya omongan-omongan miring ketika kita mengikuti para ulama maka dibilang wah antum mah ngikutin, ngikutin pemerintah aja nah. enggak enggak gitu 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 kenapa ya karena yang kita takut itu adalah Allah subhanahu wa taala kita lebih takut kepada Allah subhanahu wa taala dibandingkan kepada pada pemerintah, enggak kita enggak takut sama pemerintah, kita enggak takut sama sultan, kita enggak takut sama raja-raja. Yang kita takut adalah raja dari segala raja. Itu Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mengikuti para ulama, itu memang karena kita peduli atas atas agama kita dan bukan karena urusan yang lain. Jangan ngomong-ngomongin yang lain, terlalu luas gitu. Omongan-omongan miring yang uh, dinisbatkan dalam permasalahan ini. Jadi kita tetap istiqomah, jangan ya untuk mengikuti para ulama yang memang diakui keulamaannya. Bukan berarti kalau misalnya enggak tergabung dalam organisasi pemerintah gitu misalnya badan fatwa atau lajnah daimah misalnya di di Arab Saudi sana bukan berarti enggak bisa jadi ulama, bisa juga. Bisa juga jadi ulama hanya saja kebanyakannya kebanyakannya itu adalah para ulama yang memang diakui keulamaannya itu biasanya memang memiliki organisasi resmi kebanyakannya. Baik. Fa ulama bi ilmin takallamu wa bi sakatu. Kenapa? Karena ulama beneran itu adalah ketika mau berbicara, berbicara dengan ilmu ketika mereka berbicara berbicara dengan ilmu dan ketika mereka diam diam pun itu dengan pandangan hikmah jadi ketika ulama itu ngomong itu berarti berbicara di atas ilmu dan ketika para ulama itu mendiamkan maka mendiamkan itu juga ada ada nilai-nilai ada hikmah ada pertimbangan pertimbangan tertentu kenapa para ulama Justru mendiamkan, Fa in fi maka kalau misalnya para ulama itu sudah mengeluarkan pendapat pada isu-isu yang kontroversi, isu-isu yang pelik, isu-isu yang mengundang perdebatan, maka kita ikut kalam mereka, maka kita ikut pendapat mereka, kita nderek mereka. Wa insakatu dan kalau misalnya mereka itu diam atas sesuatu berarti permasalahannya itu juga luas. Faliyasaka ma wasi'ahum. Maka permasalahannya sebagaimana mereka meluaskan maka kita pun juga ikut ikut meluaskan. Nah, ini penting gitu. Ya, kalau misalnya para ulama itu sudah mengeluarkan fatwa gitu tentang permasalahan isu-isu atau masalah-masalah pelik, kontroversi atau mengundang perdebatan, maka kita ikut permas kita ikut mereka. Kita ikut mereka. Ya kan? Antum ya misalnya mau contoh apa gitu, permasalahan-permasalahan pelik atau permasalahan yang kontroversi atau perdebatan. Mau mulai dari permasalahan demokrasi mau permasalahan masuk ke parlemen Nah ini parlemen pemilu. Nah ini selalu nih tiap tiap ada ini pasti pelik, mengundang kontroversi dan ada perdebatan. Mau permasalahan uzur bil jahil, Mau permasalahan takfir pelaku kesyirikan. Apakah pelaku kesyirikan itu eh, cuma nggak boleh dikafirkan apa yang kafir itu cuma yang kufur itu perbuatannya tapi orangnya nggak kafir ya kan nah yang kayak begini kita langsung rujuk kemana rujuk kepada ulama kibar kepada lajnah hada imah rujuk gitu jangan kepada ya misalnya afwan justru ketika ada permasalahan-permasalahan kayak gini kita bukannya merujuk kepada ulama yang diakui keulamaannya tapi justru kita malah merujuk kepada ustadz ya yang levelnya itu sampai level nasional pun belum. Ya kan? Ustadz katanya, wah ini Ustadz kibar. Eh tapi ternyata di seluruh Indonesia belum tentu dia diakui. Bahkan ada orang Indonesia nggak tahu namanya gitu. Ya kan misalnya orang-orang santri di Jawa Timur sana dulu, siapa itu? Baru dengar, aneh emang dia siapa? Gitu. Yang kayak begini nggak bisa dijadikan rujukan yang kayak gini nggak bisa dijadikan rujukan bukan karena mereka jelek, bukan, tetapi karena permasalahan pelik yang mengundang kontroversi dan perdebatan ini memiliki standar yang lebih ketat, memiliki standar yang yang lebih ketat. Oleh karena itu dalam permasalahan-permasalahan ini yang ya ini cuma sebagai contoh ya, ini karena masih banyak yang lain contoh-contohnya, tetapi dalam permasalahan ini marilah kita kembali kepada pendapat-pendapatnya dari para ulama yang memang diakui keulamaannya jangan pakai ya karena jangan pakai rujukan-rujukan yang lain kenapa karena permasalahan ini standar kita sebagai santri itu ketat dan kalau mereka sudah mengeluarkan pendapat, yaitu ulama yang diakui keulamannya sudah mengeluarkan pendapat, kita sebagai santri jangan sampai justru berpendapat dengan pendapat lain. Itu kata Syekh Saleh al Utsaimin hafizahullah ta'ala, orang yang ketika para ulama itu sudah mengeluarkan pendapat pada permasalahan pelik, tapi dia justru memiliki pendapat yang lain, itu cuma bikin gaduh aja cuma bikin gaduh aja. Jadi antum bisa lihat gitu. Permasalahan-permasalahan ini contoh-contohnya kenapa bisa gaduh? Karena banyak orang yang justru nggak mau menderek kepada para atau mengikuti pendapat para para ulama kibar. Ya misalnya, wah orang yang melakukan kesyirikan, musyrik atau masih muslim, ya kan diberi uzur bil jahal atau enggak? Oh ini banyak gitu. Sedangkan kalau kita misalnya, udah deh, ana ikutin kalam ulama yang diakui keulamaannya aja deh. Misalnya siapa Syekh Salih Al Fauzan. ini diakui semuanya. Antum mau salafi afiliasi manapun pasti mengakui bahwa Syekh Saleh Al Fauzan itu adalah ulama. Udah ikut aja itu. Enggak perlu pakai pendapat-pendapat lain. Gitu. Dan rata-rata kalau misalnya The ulama lajnah ada imah itu dalam permasalahan ini maka pendapatnya itu adalah jelas maka jangan sampai kita justru bikin gaduh bikin gaduh tapi stat ini stat menurut ini menurut dalil menurut ustadz fulan menurut ustadz kibar menurut ini ini merupakan berbahaya apa segala macam lah udah anak ikutin yang anak ikutin pendapat ulama kibar gitu yang antum akui dan anak akui keulamaannya udah jangan pakai pendapat pendapat lain pendapat pendapat lain yang justru malah bikin bikin gaduh Kembali lagi ke ke kitab wa min dan di antara permasalahan-permasalahan yang paling sulit gitu yang kayak tadi disebutkan nah, al fitanul ah al haditsah nah, jadi permasalahan-permasalahan yang bisa dibilang kontemporer baru-baru muncul atau lagi hangat-hangatnya nah itu terkadang itu justru permasalahan-permasalahan yang enggak sederhana permasalahan yang tidak sederhana allati tidak ma'amtidadi ma di zaman di mana permasalahan-permasalahan kontemporer itu makin lama makin banyak bersamaan dengan uh, adanya uh, ya zaman semakin semakin uh, ke sini itu makin makin banyak ya kayak kayak misalnya sholat nggak rapat pas corona deh ya kan gaduh nggak gaduh padahal para ulama udah bilang nggak apa-apa sholat direnggangin untuk menolak menolak mador seandainya kita sebagai santri yang betul-betul mengikuti kalamnya para ulama kita ikut aja karena kita nggak punya kita ini bukan siapa-siapa gitu kalau kita memang mengagungkan ilmu maka kita akan mengembalikan permasalahan pelik kepada ahlinya, kenapa bisa gaduh gitu? Sholat pakai jarak ketika masalah, ketika dalam permasalahan corona gitu. Ini kan yang baru-baru baru-baru banget gitu. Kenapa gaduh? Karena gaduh ketika ada seseorang yang bukan ulama, justru malah berpendapat yang justru berbeda dengan dengan ulama ya kan? oh, tapi Ustadz itu bilang ini ini Ustadz luar biasa, luar biasa bagi antum, bagi yang lain belum tentu. Oh berarti dia jelek? Enggak, dia Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Gitu. Tapi dalam permasalahan pelik, permasalahan yang sulit, permasalahan yang kontroversi, permasalahan yang mengundang perdebatan, kita jangan ambil resiko, ambillah pendapat ulama yang memang diakui oleh oleh kawan maupun lawan. Wan najuna mina Wanajuna naril fitan wasalimuna min wahajil mihan dan orang-orang yang selamat dari fitnah nah, ini ketika banyak perdebatan banyak kontroversi nah, ini menjadi fitnah nah, dan orang yang selamat ya kan selamat asalimun anajun yang selamat dari permasalahan permasalahan fitnah fitnah ini siapa nah, di sini kata penulis Habibullah Taala Humman ulama'i lazima Mereka yang bersegera, bersegera apa? Bersegera untuk merujuk kepada ulama beneran. Ulama, ya bukan berarti yang lain. Yang lain kan kadang diakui satu pihak, tapi nggak diakui oleh pihak yang lain. Kita harus lebih ketat dalam permasalahan ini dalam permasalahan ini berarti ulama yang memang diakui oleh oleh kawan maupun lawan ya. Taib yang selamat dari permasalahan atau dari fitan, dari fitnah, dari fitnah-fitnah maupun ujian-ujian itu adalah mereka yang bersegera untuk merujuk kepada ulama beneran dan istiqomah walazima kaulahum konsekuen dengan apa yang telah dikeluarkan oleh oleh para ulama tersebut. Ya kalau ulama tersebut bilang boleh, kita bilang boleh. Kalau ulama tersebut bilang pelaku kesyirikan itu musyrik bukan muslim, ya kita bilang pelaku kesyirikan itu musyrik bukan muslim. Kalau ini dia bilang sholat jaga jarak ketika corona boleh, ya kita ikut juga i ya boleh. Vaksin sama, ya kan? Artinya nggak perlu kita kita nih bukan siapa-siapa gitu. Kalau memang kita mau tenang hidupnya, selamat dari cobaan, ujian maupun fitnah, udah kita lihat ulama fatwanya apa. Kalau udah ngeluarin fatwanya, ya udah kita lazim kaulahum, kita konsekuen aja sama dengan dengan apa yang telah mereka yang mereka fatwakan atau keluarkan. Wa inishtabaha alaihi syai'un min qaulihim dhanna bihim. Terkadang para ulama itu namanya ulama juga manusia dan manusia ya bisa saja ada kesalahan, ada kekeliruan, kan gitu kan? Karena ulama itu bukan nabi. Saat ulama kan bukan nabi, kita kan janganlah menuhankan ulama gitu. Gitu. Maka di sini kita juga harus tahu caranya bersikap ketika ada permasalahan atau perkataan-perkataan ulama yang justru nggak jelas, samar. Gitu. Kadang ulama itu berpakai bahasa-bahasa bersayap, Kenapa ya? Karena yang dijadikan audiens ini adalah umat, masyarakat umum, bukan cuma sekedar yang hadir dalam kajian, enggak, tetapi masyarakat umum. Nah, bahasa-bahasa bersayap seperti itu ini biasa digunakan. Kadang orang bilangnya, "Ah, enggak tegas, ah, enggak kokoh, ah, enggak keras, ah, kurang lunak, lembek." Yang kayak begitu sebenarnya enggak pas, Kenapa? Karena bagi kita ketika wa ini alaihi syai'un, kalau kita memang samar atas apa yang difatwakan oleh para ulama, maka tugas kita itu adalah ahsanadzhan nabihim. Kita berhusnudzhan kepada dia. Pada para ulama tersebut. Husnudzhan aja. Enggak, enggak, enggak gitu. Enggak, enggak, enggak sesuai dengan pemikiran-pemikiran uh, kita. Kita pikir yang baik-baik aja mungkin maksudnya begini, mungkin arahnya itu ke arah yang lebih baik, mungkin 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 ini berhusnudon kepada kepada apa yang kita mungkin masih samar. wa ya kan? Sehingga dari apa yang telah kita paparkan di sini, maka kalau kita misalnya memiliki sebuah pendapat yang berjustru berlawanan terhadap pendapatnya para ulama, maka kita buang pendapat kita. Apapun, dalam permasalahan apapun, dalam permasalahan takfirul musyrikin, dalam permasalahan al-udhur bil jahl, dalam permasalahan fikih itu ikut madhab atau ikut dalil, dalam permasalahan uh, demokrasi, dalam permasalahan solat uh, renggang ketika corona, dalam permasalahan vaksin, Udah kita buang pendapat kita, kita ikut pendapat ulama. Kita buang pendapat kita, kita ikut pendapat ulama. Fatajribatu wal khibratuhum kanu ahakka biha wa ahlaha. Kenapa? Karena para ulama itu dengan pengalaman mereka, ya karena rata-rata ulama itu pasti tua, rata-rata. Bukan berarti muda nggak bisa jadi ulama, tetapi rata-rata ulama yang diakui keulamaannya oleh kawan maupun lawan itu biasanya sudah berumur. Tajribah, mereka memiliki pengalaman. Khibrah, mereka juga memiliki apa ya? Eh, kapabilitas yang mumpuni. Kapabilitas yang mumpuni. Maka ketika mereka mengeluarkan sesuatu, maka sesuatu tersebut lebih berhak untuk secara konsekuen kita ikuti. Secara konsekuen kita ikuti itu. Dan terakhir di sini disinggung oleh penulis Habibullah Taala. Ustaz, kalau misalnya ulamanya beda pendapat bagaimana? Ya kan? Karena mungkin mungkin aja ulama yang A diakui nih keulamaannya. Ulama yang B sama, sama-sama diakui keulamaannya. Maka Wa idza ikhtalafat aqwaluhum lazima jumhurihim Kalau misalnya ulama berbeda pendapat, kita ikut pendapat jumhur. Kita ikut pendapat jumhur. Dalam permasalahan apapun. Ustaz katanya enggak ada udzur bil jahal kata Syekh fulan dan ini merupakan ulama diakui keulamaannya. Ana ikut jumhur deh. Ana ikut jumhur dari zaman dulu misalnya ulama Saudi Arabia dari siapa Syekh Muhammad bin Ibrahim, dari Syekh bin Bas, dari Syekh Abdul Aziz al Syekh, dari Syekh Sari Al Fauzan. Ah ini jumhur. Gitu. Ini jumhur. Kita ikut ana ikut jumhur deh. Gitu. Kenapa? Karena kita awam. Gitu. Orang awam itu ikut jumhur. Nah, di, di antara salah satu faedah itu adalah ya pendapat eh, eh, ketika para ulama itu mengucapkan ini adalah pendapat jumhur, pendapat jumhur, atau pendapat mayoritas ulama. Ketika disebutkan seperti ini, ini merupakan sebuah arahan. Ini merupakan sebuah arahan, arahan untuk siapa, utamanya itu adalah untuk orang awam, untuk pelajar pemula, ya kan? Untuk yang baru-baru hijrah, supaya apa? Supaya tahu, supaya ngikut ke sini. Ya kan? Makanya dalam fikih itu ketika disebut ini adalah pendapat jumhur. Supaya apa? Supaya orang awam apapun orang pemula itu merasa aman atas agamanya. Merasa aman atas atas agamanya. Begitupun pula dalam permasalahan-permasalahan pelik. Itu kalau tadi fikih gitu ya. Kalau fikih mungkin permasalahannya lebih luas karena ada beberapa yang nggak selalu jumhur itu benar gitu kan tetapi dalam permasalahan pelik, permasalahan kontroversi, permasalahan kontemporer, permasalahan yang mengundang perdebatan ah ini udah udah deh. Sebagus, mayoritas ulama bilang A ana ikut A. mayoritas ulama bilang B ana ikut B. gitu. kenapa kita memilih jumhur yang seperti itu itharon lisalama karena kita memilih keselamatan. Gitu. Jadi nggak selamanya ketika kita memilih yang lebih banyak, yang lebih mayoritas itu ee, buruk. Gitu. Kan yang namanya guroba itu justru memilih yang guroba itu sedikit stat minoritas guroba itu, ya kan? Eee... Nggak <ungk halls> selamanya kayak gitu. gitu karena ketika justru ya ketika mayoritasnya itu adalah para ulama maka itu sebuah ya bisa dibilang sebuah jaminan sebuah jaminan dalam tanda kutip kalau kita ikutin hal tersebut itharon disarahma justru kita mengikuti tersebut karena kita lebih memilih supaya lebih selamat selamat dunia akhirat selamat dunia maupun agama kita selamat alhamdulillah enggak gaduh enggak ada pendapat-pendapat kontroversi enggak ada pendapat-pendapat yang merugikan orang lain dan kalau misalnya gimana-gimana ya berarti itu merupakan fatwa ulama kita cuma ngikut mereka yang tanggung jawab dan kalau mereka ulama itu mengeluarkan fatwa mereka udah siap pertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak mungkin sembarangan apa yang dikeluarin aneh ikut yang begitu aja deh udah insya Allah aman, lebih selamat. Dan fasalamatu la ya'diluha syai. Dan keselamatan yang seperti ini, keselamatan agama terutama, ini nggak bisa dinilai dengan sesuatu apapun. Tak ternilai harganya. Tak ternilai harganya. Maka penting bagi kita memiliki framework ketika ada permasalahan-permasalahan pelik, permasalahan-permasalahan kontroversi. Wa ma ahsana qawla al-simin fi al wusul dan betapa bagusnya apa yang diucapkan oleh Ibnu Asim dalam murtaqo wusul di mana beliau rahimahullah bilang wa wajibun fi mushkilatil fahmi tahsinun dhanna bi ahli al ilmi wajib hukumnya di dalam kalau misalnya ada muskilat al-faham, ada pemahaman atau permasalahan-permasalahan yang Sulit untuk difahami. Jangan-jangan pemahaman anak keliru. Jangan-jangan begini. Jangan-jangan, aduh, permasalahan aja ah, nih kok bahasa ulama kok kayaknya kurang kurang tegas ya. Kok begini sih? Kok begitu sih? Kok pendapatnya kok rada aneh? Kok pendapatnya kayaknya gimana ya? Maka yang wajib bagi kita itu adalah tahsinun nabi ahli ini. Kita harus kepada para ulama. Dan di antara bentuk husnudon itu adalah kita ikut pendapat mereka. Ya kalau misalnya kita nggak ikut pendapat mereka ya berarti kita bukan husnudon gitu kan? Ya kita justru bersuudon. Gitu kalau kita nggak mau ikut pendapat mereka gitu. Di antara bentuk husnudon atas apa yang telah mereka fatwakan ya kita ikut. Kita kita nderek gitu. Wa min jumlatil muskidati dan di antara permasalahan-permasalahan pelik permasalahan-permasalahan yang mengundang perdebatan itu adalah rodbuzalla ulama yaitu membantah kesalahan atau ketergelinciran ulama ya kan namanya ulama manusia bisa salah bisa tergelincir dan kalau sudah tergelincir nah itu bukan urusan orang awam atau urusan penuntut ilmu pemula gitu. Kalau misalnya ketergelinciran ulama, maka ini urusannya siapa? Wal maqalatil batilah dan permasalahan-permasalahan pendapat-pendapat batil dari ahli bid'ah dan juga para penyelisih penyelisih syariat fa inna ma yatakallamu al ulama urasikhun. Nah, yang kayak begini kita ikutin para pendapatnya pendapatnya ulama. Nah, jadi di sini kita harus tahu kalau misalnya permasalahannya pelik, ya kan mulai dari ketergelinciran ulama atau permasalahan-permasalahan yang pendapat-pendapat eh, batil dari ahli bid'ah dan penyelisih-penyelisih syariat. Ingat ya, gitu. Karena gini-gini-gini-gini. Eh, Jangan sampai kita eh, eh, ter, apa salah paham di sini. Di sini disebutkan oleh penulis, hafidz Allah Taala permasalahan-permasalahan batil dari ahli bid'ah dan penyelisih syariat, penyelisih syariat. Jadi di sini ada dua perkataan. Yang pertama itu adalah penyelisih syariat, penyelisih syariat atau pendapat-pendapat eh, ahli bid'ah, ahli bid'ah. Ini per, ya kan? tetapi di awal penulis juga sudah menuliskan bahwa muskilat permasalahannya pelik pelik jadi permasalahannya bukan sederhana nah, kalau misalnya ada dua ini terkumpul maka barulah kita kembalikan kepada ulama kembalikan kepada ulama tetapi kalau permasalahannya itu bukan pelik permasalahannya misalnya mudah ya kan contoh misalnya permasalahan mudah ada orang yang bilang zina halal, ini mah bukan pelik. Kenapa? Wah itu bukan pelik, Seth. bukan pelik. Kenapa? Ya orang awam juga tahu. Yang namanya zina haram, yang namanya khomer haram, ya kan? Yang kayak begini kalau dibilang zina halal atau khomer halal, nah ini udah bukan pelik lagi. Gitu. kalau pelik baru kita rujuk ke ulama tapi kalau nggak pelik seperti ada orang yang bilang zina itu halal atau Homer itu halal atau dia bilang ah, saya orang Islam tapi nggak mau pakai syariat Islam ah yang kayak begini ini udah nggak pelik lagi gitu orang awam juga tahu ini merupakan kebatilan nah, sehingga di sini kita juga harus mengetahui kapan kita merujuk kepada ulama Kapan sebenarnya permasalahannya itu sudah terlalu terang sudah terlalu terang, ya tentunya permasalahan-permasalahan terang pasti para ulama juga menulis menuliskan tentang hal tersebut dan banyak keterangan-keterangannya gitu. Tapi kita harus tahu apa namanya level atau tingkatan-tingkatan yang dimaukan di sini. Gitu. Taib. Jadi kalau permasalahan-permasalahan pelik dari penyelisih syariat maupun ahli bid'ah, maka yang seperti ini barulah kita kembali kembali merujuk kepada para ulama. Nah, dan hal tersebut itu dijelaskan bayan nahu syatibi dijelaskan oleh asyatibi As rahimahullah ta'ala fil muwafaqat dalam kitab al-muwafaqat wa ibnu rajabin dan juga oleh ibnu rajab fi jami'il ulum wal hikam. Dalam jami' al-ulum wal hikam. Fal salimah. Maka jalan keselamatan. Jalan keselamatan apa? arduha ala Kita ngikut pendapat ulama yang rasikhin. Ya kan yang memang diakui tajam ilmunya. Ya kan diakui bahwa dia itu memang ulama dalam ilmunya. Jangan bukan ulama-ulamaan, bukan ustadz kelas lokal, bukan ustadz yang kelas nasional aja belum tentu diketahui, belum tentu ustadz yang memangnya katanya kibar, tapi kibar menurut antum, yang menurut yang lain gak jelas, itu jangan ikutin. Dalam permasalahan-permasalahan pelik, gitu ini permasalahan pelik, gitu standarnya lebih ketat ya. Kalau misalnya yang lain, ya mungkin lebih ringan gitu. Tapi dalam permasalahan kontroversi-kontroversi yang mengundang perdebatan yang kontemporer, yang susah, maka jadetusanima, maka jalan keselamatan itu adalah derek ulama yang memang diakui keulamaannya dan keilmuannya. Fiha dan kita konsekuen dengan apa yang mereka telah fatwakan pada permasalahan pada permasalahan tersebut Thib ini simpul ke ke-15 Insya Allah kita akan masuk pada simpul yang ke-16 <tuh>